Om, selamat pagi. Halo teman-teman, selamat pagi. Welcome to my channel. Ketemu lagi dengan saya Chris di channel saya. Oke teman-teman, jadi di sini di lantai 2 ini dari Bandara Dominican Worosong ini sendiri terdapat etalase untuk menjual berbagai macam kebutuhan yang urgen ya, yang perlu dibeli. Jadi di sini ada namanya Dunkin Donuts. Wow, teman-teman pasti tahu bahwa Dunkin Donuts itu paling top di daerah-daerah wilayah Indonesia Barat, Tengah, ada sebagian juga di Timur. Tapi di Sorong ini, di Papua, khusus setelah ada Dunkin Donuts. Dan Dunkin Donuts ini ada di Bandara Dominican Worosong ini sendiri. Nah, ini Dunkin Donuts. Jadi di sini Dunkin Donuts, mohon maaf gak ada iklan, tapi saya menjelaskan kepada teman-teman supaya mengetahui informasi-informasi yang bisa diupdate untuk teman-teman, untuk perjalanan teman-teman. Jadi di sini Dunkin Donuts ini ada pamflet yang ditulis di sini, beli 5, beli 1, harganya Rp65.000, beli 9, free 3, harganya Rp117.000. Oke, dan di sini etalasenya teman-teman, wow, jadi ciri khas tersendiri. Jadi Dunkin Donuts ini memang enak banget. Selamat pagi bro. Iya, dengan bro siapa kan? Jo. Ya? Mas Jo. Mas Jo, Mas Jo, Jo. Ya. Orang mana? Orang Buton. Wow. Ini nih. Orang jaganya baru berapa lama di sini, bro? Baru berapa lama di sini? Dua minggu. Oh, baru aja ya. Wow. Mantap sudah. Untuk teman-teman yang nonton video saya, kalau misalnya pengen makan atau merasakan Dunkin Donuts dengan ciri khas ya memang se-Indonesia sama ya rasanya ya, dengan apa namanya model-modelnya sama ya, bisa langsung di Bandara Dominican Worosong atau kebetulan lagi berada di Bandara Dominican Worosong di lantai 2 ada Dunkin Donuts sudah tersedia untuk Anda ya. Oke, terima kasih. Saya lagi berada di depan Roti Boy, di depan etalase Roti Boy di lantai 2 Dominican Worosong, Bandara Dominican Worosong Sorong. Dan sini apabila teman-teman yang memang sudah mencari, yang suka roti atau mencari makanan oleh-oleh atau hanya untuk sekedar merasakan atau mencicipi Roti Boy ini sendiri, sudah ada di Bandara Dominican Worosong sendiri. Ini etalasenya teman-teman. Dan ini dengan kakak siapa ya kak? Ya, dengan kakak siapa? Saya dengan Anita. Kak Anita. Oh, gitu. Iya, di sini sudah berapa lama nih? Di sini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun? Iya. Oke. Okay. Bagaimana kak untuk masyarakat sendiri yang datang sini? Lumayan ya? Lumayan. Lumayan. Dan memang harus ada salah satu seperti ini di daerah-daerah ramai ya? Oke, okay, siap. Harganya berapa kak ya? Harganya Rp14.000. Rp14.000. Oke okay, teman-teman, harganya satu. Oke, sekarang saya boleh bisa ya, sekalian saya mau beli, saya mau rasakan. Ya, yang ngerasa kopi dulu. Oke, saya beli satu dulu. Iya, uangnya 100. Terima kasih dengan kakak yang cantik dan baik hati. Oke, coba kita cicipi. Teksturnya memang lembut, teksturnya lembut. Kalau kita rasa gimana? Ini rasa kopi isinya butter. Kopi isinya butter, makanya rasa seperti kopi. Apalagi ya kalau misalnya teman-teman yang pada
suka ngopi pas cocok dengan ini ya. Wow, mantap jiwa. Oke, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Dadah.